teman-teman mengalami gangguan peredaran darah di kaki atau varises atau wasir. Jadi, simak video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun juga. Terima kasih telah pantengin channel ini. Tapi sebelumnya saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-temanlah yang dahulu menontonnya. Kali ini kita akan membahas obat yang bernama Hesroid, yaitu 6 kaplet salut selaput. Obat ini seharga 7.000 satu kaplet. Jadi ini hanya 6 kaplet. Jadi harganya 42.000. Yuk kita membahas lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi mengenai obat ini. Varises merupakan pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah vena yang umumnya terjadi pada bagian akibat penumpukan darah. Orang-orang yang mengidap penyakit ini, pembuluh vena mereka juga dapat terlihat menonjol keluar berwarna biru atau ungu tua. Kadang-kadang bentuknya menyerupai simpul atau tali berpilin. Dan Hesroid ini merupakan preparat yang melindungi vaskular, terutama vena. Obat ini akan bekerja memperbaiki tonus vena dengan cara memperbaiki kerusakan mikrosirkulasi serta membantu memulihkan permeabilitas kapiler dan vena yang terganggu. Jadi Hesroid ini mempunyai ukuran partikel atau proses mikronisasi yang sangat kecil sehingga lebih cepat dan secara maksimal diserap tubuh. Dan Hesroid ini dapat menguatkan pembuluh darah dengan tambahan sifat antioksidan dan antiinflamasi. Komposisi daripada obat ini, tiap kaplet salut selaput mengandung ekstrak citrus aurantium 500 mg setara dengan diosmin 450 mg, hesperidin 50 mg. Aturan pakai yaitu gangguan peredaran darah di kaki atau varises dan wasir 1 kaplet 2 kali dalam sehari. Wasir yang sedang serangan kumat 2 kaplet 3 kali sehari selama 4 hari, kemudian 2 kaplet 2 kali sehari selama 3 hari dan 1 kaplet 2 kali sehari sesudahnya. Sebaiknya obat ini dikonsumsi pada waktu makan. Indikasi daripada obat ini yaitu membantu meringankan gangguan peredaran darah di kaki atau varises, membantu meringankan wasir akut dan kronik, mencegah terjadinya deep vein thrombosis, dan membantu menyembuhkan ulkus vena. Kontraindikasi obat ini, pasien yang hipersensitif terhadap komponen aktif obat ini. Jadi peringatan dan perhatian tidak dianjurkan pada wanita hamil dan menyusui. Efek samping daripada obat ini umumnya aman dan digunakan kecuali pada beberapa pasien menimbulkan rasa tidak enak di ulu hati, gangguan saluran cerna kadang-kadang dapat terjadi. Oke, demikian saja info singkat yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau pernah mengkonsumsi atau mendapat resep obat ini, silakan komen di bawah dan boleh scroll balik video-video saya sebelumnya, mana tahu ada yang bermanfaat, dan tunggu video saya selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, bagi yang sakit tetap semangat untuk sembuh. Salam sehat selalu. Thank you for watching. Wassalam. Yeah.